Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pada sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, mengawali kabar terbaru di siang hari ini tentunya datang dari Indosiar nih para sahabat, di mana Indosiar mengunggah bahwa hijabar dangdut milenial Indosiar akan hadir ya segera tentunya di at idola Indosiar hijabar dangdut milenial. Dan tentunya yang paling fokus, Lesti Kejora menempati urutan yang pertama nih para sahabat, tentunya di hijabers dangdut milenial idola Indosiar ya. Dan tentunya kabar gembira nih buat kita para fans, karena Semarak Indosiar masuk ke top 10 ya, atau masuk ke 10 besar program televisi Senin 1 Maret 2021 nih para sahabat. Wah luar biasa sekali ya, bahkan Indosiar masuk 3 besar di top 5 stasiun televisi Indonesia tentunya ya. Dan di kabar berikutnya ada kabar dari Ustadz Sufi Al-Buguri nih para sahabat, dan tentunya captionnya bikin salpok nih, yakni pernikahan biar bahagia baiknya direstui dan diridoi orang tua, begitu juga dalam bisnis baiknya diridoi orang tua, kata Ustadz Sufi Al-Buguri ya para sahabat. Dan tentunya di sini kita lihat Dedek Lesti Kejora yang tengah berada di tasbih ya para sahabat, dan tentunya suara merdunya bikin hati kita adem nih para sahabat. Dan luar biasanya Dedek Lesti Kejora di acara tasbih menyanyikan lagu pengakuan dan penghayatannya, luar biasa membuat hati kita adem banget nih bersahabat. Dan memang tidak diragukan lagi ya, suara dari Dedek Lesti Kejora memang sangat is the best nih bersahabat. Dan tentunya doa untuk Dedek Lesti Kejora supaya dilancarkan dalam segala hal. Dan di kabar selanjutnya ada kabar dari Bang Eno. Di sini terlihat ia tengah live Instagram nih para sahabat. Dan tentunya kita salpo kepada komentar dari akun sahabat ya, ada Ferry Fernandez. Segera ditunggu Kejora di Kampung Kucrit katanya. Kita doakan saja nih, semoga Lesti Kejora segera menuju Kampung Kucrit nih, karena sudah ditunggu oleh banyak fans. Dan kita doakan saja syuting JWB semakin lancar nih para sahabat ya. Dan di kabar berikutnya nih, masih ada kabar dari kakak Rizky Billar yang tadi malam berada di Semarak Indosiar. Salpok sama pinggul kakak Rizky Billar yang goyang-goyang ya, tentunya membuat lucu nih pada sahabat. Dan ada caption nih dari kakak Rizky Billar ketika ia berfoto bersama Om Iwan Fals nih. Terima kasih Om Iwan Fals, benar-benar sudah mengajarkan arti kehidupan. Dan memang benar-benar sosok Iwan Fals menginspirasi banyak orang nih pada sahabat ya. Kita doakan saja semoga kakak Rizky Billar dan Dedek Lesti Kejora segera menuju halal nih para sahabat. Dan tentunya mereka berdua juga menginspirasi banyak orang ya, dari cara mereka berpacaran sampai sekarang mau menuju halal. Alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang sayang sama Leslar. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.